Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke MTAS Unboxing. Halo. Let's go. Ini dah unbox yang kali ke 24. Yes. Ya ke? Ya lah, bang. Ketiga ke empat. So korang boleh cabang musim yang lama. Betul-betul. Yang lama, so korang boleh check it out lah. Barang lama, kita ada jajan lama. Jajan lama. Mainan lama. Mainan lama lagi apa? Kad yang akan datang yang lama. Maybe kad ni dah publish lah. Lepas kita nak review orang lama ke? Waktu tua kan ni. Okay, jom. Okay, sebelum tu. Perkenalkan apa? Sebelum tu. Sebelum tu apa? Dalam dan tak perkenalkan diri. Alah, dah ada nama lah. Editor punya kerja. Aduh. Okay, dah ada. Dah ada dah. Okay, cabai editor tak payah buat lah. Okay, so hari ni Elias, kita nak review apa? Review kasih sayang. Kita nak unbox apa hari ni? Okay, hari ni kita nak unbox lampu LED. Ya ke? Apa ni? Oh, okay, dalam dia. Okay. Ini sama yang ni depan. Tak, bukan. Okey, kita start dengan Crash Gear. Crash Gear guys. Alah, budak-budak sekarang tahu ke Crash Gear tu apa? Tak. Tapi Crash Gear ni tak popular sebab ini orang jahatnya. Ni. Ha, kau betul kata nama panjang caca-caca. Tapi ini orang jahat, orang jahatnya. Cene, dah siap pasang. Tak ada, itu mau pasang tadi Boleh on lah Ilyas? Tak boleh. Tak ada bateri dan dia punya engine dah terlalu lama. Sebab ini barang lama tau. So dia macam dah tak. Kau dah form kan? Okay. Tanya. Boleh. Oh dah sama. Okay, berkenjak. Oh, so aku nampak sini je lah. Tak, kasi aku. Tak Okay. Kalau jalan dia seri-seri. Dulu kalau keras gitu dah rosak kan. Kalau dah rosak main-main bodoh je. Kuna-kuna atas besi kan, ada berapi. Tak acah, tak boleh gerak straight. Mesti nak gerak macam ni. Rampah gila. Ni kita kena gerak dengan tangan ke dia gerak sini? Sendiri, sendiri. Nanti bila bertembuk, benda ni lah macam tok. Tapi kalau kita, kalau katakanlah benda ni sihat, boleh hidup. Dia memang kau kalau lepas dia takkan gerak straight tau. Dia akan gerak macam sini. Jadi pusing-pusing. Macam petang. Ya. Dia memang style gerak macam tu. Tempat tayar. Dia ikut watak Elias. Alah, watak watak belakang semua sama je. Ya. Lepas tu setiap watak dia punya depan dengan belakang ni lain. Lain. Macam ni kayak tu orang jahat. Orang jahat. Dia macam memusnah kan. Memusnahkan gila. Sesuai lah macam kau Sarah untuk kau. Aku pula. Kau kan suka kuning tu. Pemusnah mainan lelaki betul ke? Pemusnah. Pemusnah lelaki. Pemusnah harapan lelaki. Hari ni kita orang special tau sebab apa? Hari ni tiba-tiba pula macam chemistry kuat. Sebab tengok ni, kita orang bertiga pakai topi. Zara pakai topi tak? Tapi topi dia. Tak, okey. Macam ni cerita dia. Macam ni guys. Macam ni. Okey. Hari tu, macam biasalah. Aku akan travel balik masa lepas untuk dapatkan barang-barang lama ni. Okay. Dan memang tak boleh. Apa yang tak boleh? Nak travel tu tak lepas. PKP. Tak muat ke apa? Sebab kan biasa masuk PKP. Laci Doraemon kan. Laci tu kecil. Kain tak lepas. So terpaksa jugalah cari dekat zaman sekarang punya. Ni cari kat zaman sekarang, barang tu dah lama. So engine dia semua dah tak elok. Itu dah tak elok tu, dah tak hidup lah. Mana tak hidup lah. Dah letak bateri power pun dah tak hidup. Oh ni belum pasang? Belum. Ambo tak nak tolong. Tapi serius, harga dia sekarang, okay dulu. Yang karakter utama semua kan. Paling-paling harga RM20 satu kotak lah. Betul lah standard. RM15. Tapi sekarang, dengar ni, sekarang ni orang jahat ni. RM50, RM60. Watak utama tahu tak berapa harga? Berapa? RM800! Lu ada! Dia dah jadi harga collector dah. Dia tak jadi harga mainan lah. Gila RM800. Tapi dulu kan sama. Kalau hero dengan orang jahat sama. Dulu semua sama harga. Kau jadi cina ke apa? Tarah. Lepas tu, itu keras gila. So dapatlah orang jahatnya yang dah rosak. Tapi best lah feeling pegang-pegang dia tu. Tapi tak ada gelanggang. Kalau gelanggang dia best. Ada gelanggang dia lah. Ada. Mana? Aku ada beli gelanggang dia tau. Gelanggang untuk gasing. Mana?
pandai man. Dia gelanggang dia, ada bulat je benda gelanggang dia. Cuba check. Cuba check kat bilik prop kita yang kita baru renovate yang style. Baru renovate. Aja. Okay, kita sementara tu gelanggang. Kita tengok next siapa. Okay, sementara tu dia, dia macam tempat gelanggang kaki lah. Dia plastik. Gelanggang dia tu sama macam Beyblade yang budak-budak main sekarang tu. Macam macam basic Beyblade. Macam Beyblade yang sekarang sama. Dulu sama. Itulah budak sekarang tak tahu. Itulah. Itulah. Tapi dulu ada sebab budak main pakai kuali. Dulu lah. Dulu kuali. Tapi sekarang ni Crash Gear ni rasa dah tak wujud sangat. Rasa memang tak ada dah pun. Dah, sebab tak ada remake. Selalu kan dia baru. Tak ada, tak ada. Selalu macam Beyblade ada lah yang remake semua kan. Tapi ni tak ada. Dah mati macam tu je. Padahal best kot game dulu. Paling best lah. Wow. Main kan? Main game dia. Dia starting dia, starting dia aku pusing. Zup, 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 zup. Lepas tu baru baling. Zup. So dia starting dia bukan sini tau. Starting dia macam ni. Starting dia macam ni. Macam dalam, macam dalam TV lah. Dia pusing. Cara kau excited macam kau sorang je main. Macam dalam TV lah dia punya pusing tu. Okay, kau tak salah yang ni boleh keluar ni. Keluar naga. Boleh keluar raksasa. Nanti tunjuk klip ni. Zara ni tak percaya. Betul lah, mengaruh okay, lah. Betul lah, boleh. Percaya. Next. Apa ya? Ha! Tamiya guys! Tamiya! Mantap wow, wow. Takara, takara, you know. Tamiya tak pasang lagi? Alah, alah. Yang ni tak pasang lagi. Yang ini RM60. Mahal lah. Ini musuh dia. Tamiya ni memang mahal lah. Dia punya brand, memang brand apa? Brand yang ori lah. Ni bukan Tamiya. Ini Cakia apa okay, ni? Dia macam ni, macam ni ceritanya. Macam ni ceritanya. Okay, okay. Memandangkan, yelah. Bajet bukannya dapat besar sangat. Ada. Benar anak muda. Sorot lu. Okay, dia cerita, ceritanya macam ni guys. Cerita dia macam ni. Cerita dia macam ni guys. Yang ini original. Original. Nampak? Tamiya. Original. Itu kenapa kau tak pasang original lu? Bukan, bukan. Sepatutnya ingatkan nak pasang time riad. Kan, tapi kan kita dah tak cukup masa. Sebab dah petang. So, yang original ni tau, kita beli memang dah terbuka. Sebab dia memang barang lama. Barang lama guys. Memang macam ni lah. Tak ada. Sama. Tak, asalnya dia berbalut. Ada plastik. Yang ini balut yang full tu. Okay. Yang ini pula, cukai punya. Cetak rompak, RM10. Beli sebab dia murah je. RM10? Haa, RM10. Yang murah ni RM60. Baik beli yang murah je. Tapi kau tak faham, itu original. Murah, murah Sarah. Ini ciplak mah, ciplak iya. So, tapi kita sudah pasang. Kita sudah pasang. Ada bateri sudah pasang, boleh kasih on. Apa ada pasang tadi? Wow, kasih, kasih. Kasih tangan, kasih tangan. Kasih tangan tepi. Kita start daripada sini. Bahaya. Barang murah, tak adalah laju. Tapi bau dia, bau dia. Oh, okay. Dia ada bau enjin. Bau enjin dia lah. Bau enjin dia. Takkan tak pernah bau. Bruh. Hai ya. Sedap doh. Kau main tu. Dia ada bau dia lah, bau. Bau. Makan. Okey. Kau tak pernah bau ke? Bau tu. Okey, untuk pengetahuan kau Zara. Okey, Zara, untuk pengetahuan kau. Sedap ah bau dia. Okey Zara, untuk pengetahuan kau. Crash Gear tu cara main dia lawan-lawan. Ting 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 pum sampai terbalik keluar gelanggang kalah. Untuk Tamiya ni, diorang lawan lumba. Dia racing. Ada gelanggang ke air ni? Ada. Ini no Seba ga lead. Todai entry no Let's go to Gokun da. Tapi dia ada, tapi dia, dia ada lawan dekat jalan betul ke? Tapi dia punya karakter belakang tu follow ke? Guna kayu, guna kayu. Pakai, kalau pakai kasut roda semua kan, follow. Yang tu yang kat, yang dalam kayu anime ni lah. Ui, bapak rindu. Masa siap, siap ada api kan belakang tu. Masa ada api. Dia lalu api. Okey lagi lawan tu. Ada lawan jahat tu dia pun boleh gerak guna laser lah. Kena cincin laser gerak pusing-pusing. Celah mana. Tapi kau dia macam rokok. Oh. Penaisan rokok. Penaisan rokok.
Mai Sauko. Tak, 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 tak. Wow. Bukan, 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 bukan. Mana oh. Borokok? Kau nak samakan? Oh, Muiz! Borokok. Okay, next. Aku kecewa dengan kau, Zara. Kau tahu tak? Zara, kau tak pernah... Kolektor kat luar sana dengar, marah dia. Tak ada. Eh, dia dulu kat mall kan? Dia ada siap orang bertanding. Yes! Besar, kamu, besar gila dia punya besar track. Dia punya track dia. Kan biasa kalau kat pusat exhibition kat tengah-tengah tu kan. Ha, sebesar tu dia orang punya track. Menang dapat apa? Dapat hadiah lah. Jawapan Amir bagus. Mari kita usah. Ini adalah Bakugan. Oh, Bakugan. Bakugan Battle okay. Bros. Aku tak tahu Bakugan, aku tak tahu. Wow. Tak tahu. Ya, aku tahu. Tak tahu. Ya semua. Aku tahu ni je apa. Yang Bakugan. Wow, Bakugan kau tahu Bakugan tak? Tahu, cuma yang ni dia dah baru sikit. Mana ada, ini yang lama. Ini memang original watak utama. Tengok, lama gila tu. Plastik pun dah kuning. Tak, maksud aku, dia punya siri tu, dia bebek dah habis. Eh, boleh buka ke? Yelah. Dia baru sikit. Buka, kasi buka lah semua. Jangan dekat dia. Sampai kuning dia punya plastik. Kalau betul ni baru, budak-budak Pro Master ni memang pandai lah buat macam lama. Tak ada, benda ni memang tak ada siri baru semua. Memang tak pernah angkat TV. Dia satu je siri ni kan? Okay, dia start dengan bulat. Buat bulat dulu. Ya Allah! Kau tak tengok TV ke? Bakugan? Kemal lah, aku tengok TV. Kita orang busy mencari rezeki dan mencari ilmu. Kau tengok. Tak ada masa nak tengok TV. Aku tengok. First time lah. Dah langsung. Okay, setiap Bakugan ni ada kat dia. Setiap Bakugan ni ada kat dia. Dia ada anime dia ke? Ada anime. Wow, wow! Bukan cakap, bukan cakap anime. Game dia pun. Game dia buat apa macam ni? Best gila, game dia kita boleh create karakter kita sendiri. Kita kumpul banyak-banyak ni untuk lawan final tournament. Apa? Dia lawan apa sebenarnya? Jadi bulat je kot. Wow, wow! Dia jadi, macam sama lah macam Digimon, Pokemon. Dia jerit lah. Dia boleh bulat, dia transform. Tak, macam mana nak on? Dia macam ni, dia kita baling kan? Okay, dia ada magnet. Macam tu. Lepas tu dia keluar raksasa. Tapi, dia bukan balik gitu. Dia sebenarnya ada magnet kat sini. Yelah. Okay, lepas tu apa jadi? Dia terbuka sini bila kena besi. Kena besi dia terbuka sendiri. Okay. Contoh, ini ada magnet. Okay, alamak. Ni magnet dia. Ni magnet lah. Ada magnet. Oh, okay. Mana magnet dia? Aduh, bukan paling hindu. Itu orang yang dah kahwin je paling hindu. Dia orang bujang sini paling dia. Tak kena. Kaya Hadi. Tak kena. Lagi tak tera. Okay. Style lah. So, masa dari anime memang kena ada magnet lah macam tu lah. Sebenarnya kalau... Oh! Tak boleh. Sorry. Dalam anime dia ada macam Yu-Gi-Oh punya apa? Tempat main, dia ada card dia, dia ada tempat gunanya. Ya, betul kan. Kau ini tahu sikit lah kan. Orang tua tu tak tahu lah. Aku tak tahu, sumpah. Okay, tapi logik lah sebab ini kira macam lagi barulah daripada Beyblade, daripada Crash Gear, daripada Tamiya. Dia dah zaman lepas tu. Kira-kira masa ni... Tadi kita sekolah menengah kan? Tamiya aku sekolah rendah. Tak. Sekolah rendah lagi. Rendah. Aku UPSR waktu tu. Busy UPSR. Oh, patutlah straight A. Aku tak UPSR, aku tak straight A lah. Wah! Tak. Oh, dia straight A plus! Mana dia A plus? Mana dia A plus? Kenapa? Tak jadi lah. Okay, lah kau ni. Okay, next apa? Okay, dah. Show. Tapi style tak dia. Style! Betul lah. Boleh. Style lah. Thank you. Aduh, dorang ni semua rushing lah nak balik. Aduh. Okay. Yang next ni jangan terkejut ya semua. Okay. Ini pun legend lawa. Lampu. Aduh. Ni aku tahulah, Bidaman. Oh, yo. Lawa, siap Bidaman. Ini watak utama. Ui, Bidaman lawa. Ini member dia. Member dia. Dah, tak cameraman pun excited, man. Man, ni masuk. Ui, tapi lawa. Bidaman aku hodos. Flash fight ini lagi baru. Mana ada ini lagi kecil. Aku main asing kan main guli kat tepi jalan pak. Ni sebelum ni lagi. Ui, itu pun pemain Bidaman. Lah. Bidaman TV 2 kan. Ha. Okey, dengar sini semua. Yang kat Astro Ceria apa? Astro Ceria. Apa dia? Bidaman ni. Astro Ceria ni yang keluar senapang kat bawah tu kan. Yang robot. Zara kasi buka tu. Kasi tolong Zara buka tu. Kuning. Metabot. Itu yang 37. Okey, sekarang Zara pakai tak? Okey, sini. Okey, lu orang semua diam, lu orang kasih tengok ini. Ini guli kan? Ya tahu lah, aku tahu lah. Tapi ini guli untuk budak-budak aja main guli ni. Itu
Kalau tembak apa jadi? Kalau tembak apalah sangat tau. Alah! Ini dia guli strike shot ke metal shot. Dia ada nama-nama tau. Dengar, guli dia ni guli padu. Aku tak tahu. Tengok, ni guli strike shot. Dia setiap karakter ada guli special. Lepas tu kan apa kau tala dengan aku? Alih dari sana. Tapi tembak ni tak kuat pun. Ni guli. Oh, tak kuat. Okay, match ni. Bagi Zara. Tengok frame. Macam ni. Nampak gula dia. Tembak. Okay, dah tembak ke dia lah, tembak sini. Tak ada. Zara kata orang tak sakit pun kan lah. Okay, kita tembak sini. Itulah, itu juga tembak sana. Kau ni. Tembak! Dia akan padu. Tak ada pun. Kena berani. Pecah. Patah siap patah. Patah siap. Suruh aku buat tapi patah siap. Takut aku. Tapi lawa, bidaman si lawa gila. Kan? Bidaman aku dulu bapak murah. Okay, dengar. Kita tembak. Dia padu. Dia padu sikit daripada yang tadi. Padu sikit. Ini popular sebab kereta utama ada sini tau, pemegang tepi ni. Yang ini, yang ini alamak kau ni buka lah. Sayanglah kotak dia. Sayang menyayang lah. Beli baru. Dah sampai urin. Oh, ini ini metal shot. Sepatutnya lah kalau kereta dia. Lawa asyik. Dia bomba. Wih, dia bagi sekali metal shot. Bomba main yang upgrade. Oh, di sini tunjuk metal shot. Cantiknya guli je. Wow. Ni kalau VFX, kita bawa benda ni kat set supaya kau boleh kembangkan untuk dapatkan dia punya reflection. Wow. Environment. Environment ah. Style lah. Ni ni member. Aku punya dulu beli macam ni. Kaya gila sejak ni RM5. Ini dalam belas ke 20 ke. Sekarang ke dulu? Tak dulu. Oh, patutlah. Patut aku tak pernah dapat. Siapa je beli? Aku punya yang cekai punya. Beli orang tu. Orang pun berduit lah. Tak ada kepak-kepak. Wah, dia curi. Tak payah cerita. Tapi sebab adik aku make up, cik. Astagfirullahaladzim. Allah yang sakit. Astagfirullahaladzim. Patutlah boleh beli barang RM20 siut. Gua ambil sekali RM50. Bahaya budak ni. Tak adalah, gurau je. Ni macam lagi sedap. Lawa. Okay. Ni strike shot. Beza lah, orang tu masuk. Meh nak strike shot. Dia plastik je. Kau tu lagi kuat kot. Dia ringan sebab dia bukan boleh. Sekadar plastik. Okay. Dia sebab buat design tu. Ready? Satu. Dua. Dia kena sebut dulu. Metal shot. Shot. Terbaik. Tapi ni gak lawa. Tak masuk. Masuk yang tolak dalam kuat. Masuk dari kepala dia. Situ. Tekan. Alah Zara, kau bukan terdedah pun dengan benda-benda ni. Aku tak main ni. Merasalah dulu. Dia patah nanti. Oh, ya, kau ni. Nak buat. Betul ke? Mahal leh, cik. Kau ada, cik. Okay, dulu-dulu kan. Sekarang RM5. Kenapa? Sekarang kau beli RM5. Ini RM35. Ni? Tu RM25. Ini pula RM25? Ini lagi lawa tu. Tapi, ini dua yang dah siap pasang. Sebab tu dia dapat dalam packaging sini. Kalau dulu dia macam Tamiya, macam Crush Giga. Oh, kau yang pasang sendiri? Patah-patah sendiri. Tapi dah mahal lah, RM35. Kira mahal. Boleh beli KFC kat Food Bandar. Zaman dulu mana kita fikir tanpa pasal kupon. Nak makan KFC. Tanpa makan kupon, you off. Zaman sekolah kita tak fikir pun nak makan KFC, nak makan McDonald's. Aku fikir lah. Birthday mesti di KFC. Sekolah rendah. Sekolah rendah lah, teringin. Wow. Sebab kau cuci duit mama pangkal. Macam mana kau boleh kurus daripada aku ni? Rancu ni, makan benda haram kan jadi tu. Dia boleh buat stok peluru kan? Zara buat benda pandai. Dia kata boleh simpan stok peluru. Betul kan? Dia boleh simpan 20. Okey. Zara terbaiklah. Baik, Zara. Okey, next. Your food. Cakap aku pandai. Azhar tengah melihat react yang bakal dia di. Lama ke tak? Dia kalau lama dia macam... chill lah, editor. Cepat lah, habis. React ni kita orang buat fast pace, cakap laju-laju. Macam ni kuat-kuat laju-laju. So, tak adalah macam hari tu cakap-cakap. Nak kena potong. Okay lah, jap. Kita panggil lah editor react kita bahagiannya. Sini. Duduk belakang sini. So ini adalah editor react kita yang bersekam mata menghadap sejam punya editing. Salah seorang lah. So seorang. Ni Azhar. Ni yang salah seorang. Seorang kan. Lagi muka lebih kurang macam dia je. Cuma rambut dia macam ni. Tapi laki. Thank you Azhar dengan Luke untuk mengedit video yang panjang ni. So hari ni kita lagi berapa jam? Okay. Nak lama sikit kena... Dah ambil lah. Macam Patrick.
Video ni best lah. Di mana kan? Kau pegang Azhar. Lepas ni apa? Okay, next permainan. Tinggal aku tengah fikir siapa yang bini kau. Gelonjong macam. Siapa? They ask you how you are, you just have to say that you're fine. Oh, so, that's why kau tak ada bini sampai sekarang. Yeah. Tu macam mana? Oh, lepas ni, kita... Turun lagi. Cepat, relax. Yeah, that's my boy. So, satu. Allah bagi yang lopek ni, Bezara. Ni Bezara. Baidi. Aku nak yang... Tunjuk dulu. Okay. Ha. Main personal lah. Ni yo. Tulis pun main China, you all. Yo. RM3 je. Ah, ni memang murah. Dulu RM1 zaman aku. Yalah. Dan dia ada color. Yang ni ada lampu. Dia warna kan? Lampu. Okay, try. Nanti. Okay lah. Boleh kan? Kita simpan dulu. Kata bagi aku. Eh, tak payahlah. Review dulu lah yang lain. Haa, cepat review. Duduk balik. Amboi. Aduh, tak sabar. Kata, jadi. Kata pro. Pro, kau ambil kancil. Tak jadi apa. Eh, kata ni kancil lah. Tak tahu initial dia. Initial dia beger. Mana ada initial dia? Nak tengok yang tu. Nak. Alah, belagak duduk bawah lah. Potong lah. Kita ada yo-yo, kita ada banyak trik. Okay, ni magic yo-yo. Aku tahu trik beberapa. Magic yo-yo, oh ni sedap. Dan juga ni. Mana lagi best? Dua-dua best tapi ini lagi best lah. Haa, komik ni. Tapi ini legend, best. Ini lagi legend. Yang ni best sebab ada rancangan TV kat TV 8. Yeah. TV 7 lah. TV 8 ada. TV 8. Eh, bukan cerita YouTube pun ada. Kau ada YouTube masa sekolah? Bukan. Mana ada YouTube tau dulu? Yang TV 7 kartun, yang ni live action. Live action? Damn. Lawa lah. Oh, ini best. Mana tali dia? Pasang sendiri lah. Oh, gila. canggih gila. Memanglah gua yang cari. Dia tulis ni 8 tahun ke atas. Sebab kalau bawah 7 tahun dia... So, Zara jangan sentuh. Ada wearing tiket. Sure. Yes, of course. Ingat, senang ke nak deal dengan klien? Kau betul. Tali dia banyak jenis dia bagi. Yes. Ini manual dia lah. Ini untuk apa? Nak pump tayar? Ini kata. Setiap tali tu ada keistimewaannya. Ya ke? Sama je. Warna oren, bila pasang, kelajuan. Dia nampak kali pelet dia macam biru oren. Kalau hijau, biru hijau. Kuning, biru. Apa kelebihan dia? Tali tu kan kelebihan dia main kali pelet. So ni dia punya manual. Belakang ni ada tips macam nak bunuh diri. Alah, siapa nak bagi manual yo? Pusing-pusing. Tak, pasanglah. Lu pasanglah. Gua tak tahu. Dia suruh macam mana tadi? Ini adalah. Macam bagi ambillah sebab tangan Amir besi so macam nak connect. Otak lu. Eh, kena gunting bagai. Lepas tu dia ada skru bagai. Alah ni nak main tapi kena buka. Tak apalah, pasang kat tepi. Sambil pasang tu kita buka yang ni. Korang okay. Korang pasang yang tu. Biar wah yang ini. Okey, baiklah. Tunjuk kamera belum? Dah dapat? Simpulan tadi. Tahu tak pasang? Amin tolong ah. Ya, tak tahu tu. Tak tahu tu. Gila, aku tak tahu tu. Kena baca manual lah. Kau ni belagak sangat lah. Before begini, make aku it fit. Aku kak ngakak je. Aku BBSM. Kau kena ikat yang untuk jari dulu. Satu. Lepas tu kau kena ikat. Ini apa ni? Ni dia dah buat dah. Dia dah buatkan dah. Oh, ha. Ini yang ujung sini. Allah, dia ikat ngakak Syah. Follow je lah tu. Follow the flow. Oh, ni tak ada kot. Step 3. Ni lah. Terus skip lah step 4 ni. Okay, step 4 pun. Okay. Oh, buat bulat keliling dekat dalam ni. Faham tak? Kau buat dalam ni, tapi buat saiz yo-yo. Sini. Masukkan. Ni, masukkan yang ni. Kat body dia. Buat bulat ni, masukkan dalam body dia, masuk ketatkan balik. Sini. Kau ni apa boleh baling? Apa pula? Ni ke? Ha, tapi senang kau ni je. Ikat. Jadi aku ikat lah, kau muak masuk. Ikat je? Ha, ikat je. Betul meh? Betul kot. Tolong jadi kau kecil. Replace the bearing with size regular R188 bearing. Size M4. Ni ada bearing ni. Dalam dia ada bearing ah. Excel. Okay. Unscrew do yo-yo. Kena unscrew. Tak payah. Mana?
mana ada screw? Itu kalau kau tukar bearing kan? Bearing tu apa? Ya, dulu budak-budak suka tukar bearing. Dah, aku dah buat bearing lah. Jadi dia. Ha? Nak berat ke, nak ringan ke? Oh. Nak laju ke? Aku punya. Oh, dah siap dah? Tahu. Jom lawan. Lawan laju, dia berani sangat. Ha. Ye. Apa sebab kan? Berlawan siapa? Yo yo lawan yo. Siapa paling lama? Bukan, dia main skill lah. Serius? Ada skill sebenarnya. Yo yo ada banyak trick. Yo yo banyak skill tangkap main lawan. Dia ada apa yang apa tu? Chung 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 chung. Pasal ada walk the dog. Ha. Kita walk the dog sini round dua. Jalan. Ha, round dua. Double loop dulu. Oh, dapatlah. Yo apa? Apa walk? Yo yo ster. Oh tu long sleeper. Ya sini dah. Bagi ruang, bagi ruang. Salah lah Ilan, asal ikat lah. Dah. Tapi ni yang paling mahal lah. Tak, asal ikat. Kalau tak, mesti jadi long sleeper lah. Ni menaik balik. Asal ikat lah. Macam... Wow! Asal ikat ni. Haa, patut jadi tu. Amin, kau main lah. Aku tak pandai. Main lah. Aku... Anjing! Tak ikat. Kenapa tak pergi tikar ni? Kata dulu. Ya. Aku pengawas. Kata dulu pengawas. Aku pasti dia pasti. Kata dulu pengawas. Mana pengawas tikar benda ni? Ha? Abang tak pernah main dah. Pandai lah. Alah ni yang murah pun tak lepas. Tak masuk mahal. Kau keluar frame main masuk balik. Masuk balik sini. Sebaik aku keluar frame. Lepak ah. Sikit. Jangan tepi. Ni kena muka. Oh, round 2 lah, round 2. Tapi yang lepas ni, round 2. Aduh. Wow. Nampak ke? Nampak. Kena tak kursi tak? Tak. Tak jadi. Alah! Tak jadi. Lu dah karat. Sebab takut. Takut terpecah. Okay. Dia last night, umur berapa last night? Dah jadi 5. Dah jadi 5? Single lah dulu. Bodoh ke? Aku tak pernah. Sekarang dah berapa anak? 4. So, adalah. Jaya. Aku kena benda ni. Okay lah. Try. Dia kan training sebenarnya, Zara. Tak jadi. Alah. Kena lampu. Tak, dia sebenarnya kena training balik kan? Betul tak? Betul. Kena buat make up lah. Ish. Dulu pinggir sekolah sini lah. Macam yo-yo. Sial aja. Wah, tak ada. Kita tak macam tu. Okay, jap. Dulu ni kelatah sangat lah. Baca sampai kat topi. Yo-yo. Kena lampu. Ni mampu dah. Aku mau cakap. Ini ori ke Ilan? Ori. Ilan, kau diri tak rapat. Dia ada brand lah. Dah duduk. Sakit ke Ilan? Eh, kena muka? Tak ada. Mana ada? Ajar je. Tak ada je. Siapa je nak percaya cakap aku? Tak siapa. Hai! Tak dapat lah! Hai! Tadi lah Ilah dah tukar hasil lah. Yang ni apa ikat apa macam ni? Tak tahu! Lu malam-malam ikat macam tu. Okay, nak senang ambil gunting. Gunting balik. Ambil gunting. Tak jalan. Kau buka je lah Ilah. Ini sebenarnya style dia tak payah ikat. Dia memang jenis yang tahu tak? Yo-yo sekarang ada style yang jenis memang dia cabut tadi lepas tu tangkap balik pakai tali. Oi. Ya. Kita buka. Mana yang tu? Yang murah. Kita tolonglah. Kau tak pandai main tu. Loop. Okey, jom kita lawan. Loop. Tengok berapa kali. Kita lawan ah. Loop. Macam mana? Ke depan tak. Alamak, macam tu. Try. Alah, mana pernah main skill? Eh, habis tu kau main buat apa? Main buat show kat orangnya orang yang noob. Tu sikit. Alah. Ya, tepi. Tak ada try. Main loop tu loop pula. Oh. Apa ni? Alah, padahal daripada first bukan je. Dah gemuk ni. Aduh. Tangan dah besar. Kau tak dulu. Kau nak buat apa? Kau nak basket apa? Gua jadi gone. Kau bayangkan dia orang buat double loop tu loop. Kiri kanan. Bapak. Kan loop, double loop tu loop paling yang power. Kawan aku ada seorang boleh buat double loop tu loop. Double loop tu loop. Sebelah kiri tadi yang kanan. Aku dah betulkan dia. Kau tak boleh. Kau bersama je. Dia macam wire meh. Kau kena. Dah ya. Kau tak ada berpusing-pusing sebab tali kau tak betul. Apa? Oh, ni bukan skill. Ni skill. Tapi aku dah buat what the dog. Habis kunci aku pula. Kau kan suka. What the dog?
Anak tak ready. Anak aku boleh macam tu. Aduh. Wah. Ah, ready. Okey, si underdog. Aduh. Underdog. Mana ada si underdog? Underdog tu kau. Apa nama tadi? What the dog? What the dog? Underdog. 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 Cepat. Ah, dapat 2 step. Dia tak patut macam tu. Dia patut macam zrek. Nampak orang 2 lah. Orang 2, okey. Macam dia orang dua yang macam pusing tadi kan. Ah, tapi keluar. Okey. Ya, keluar. Loop to loop dalam badan. Orang dua luar. Oh, dia kira pusing ah. Ah, pusing. Tak. Oh, itu orang yo-yo. Sini. Tui. Aku try last. Depan belakang kan. Ha. Boom. Tu orang dua tu yang boleh buat macam-macam ski kalau jadi. Aku tak mati lah. Ha, aku tak mati lah. Oh! Ah, tu dulu. Gone! Apa yang gone? Ah, tak ada anime hantar kat sana. Zara, ambil buat skin ni pejam mata. Oh! Tau. Dapat! Kau ingat? Mahir apa ni? Batu serban? Pergi mampus. Okay. Sekejap. Sekejap, bukan. Ah, dia, dah siapa paling lagi dia menang. Okay. Dah mau pergi tarik nanti. Tak, tak ada masa kucing. Mana dia? Dah habis. Boleh dah tak buat. Oh, sorry. Oh, dia tak ada shaking. Okay, next. Okay, permainan terakhir. Yoyo lama betul kita spend. Ini permainan terakhir. Yang ini paling, okay, ini paling. Sampai sekarang aku masih hidup generasi sekarang. Apa dia? Langgau. Tunjuk ni je pun korang dah tahu dah. Beyblade. Eh, salah. Ini apa beza? Ini gelanggang Beyblade. Beyblade lah. Dia punya. Ini gelanggang Beyblade. Bukan. Salah. Bukan. Salah sini. Sebab tak keluar ting. Asal aku tak pandai. Oh. Okey, dengar sini. Okay. Sebelum gua tunjuk semuanya, gua nak bagi tahu. Yang ni was 4 travel. Okey. Dapat cari yang first generation Beyblade dulu yang first. Semua besi. Aha, yes. Dan dia tak jual sekarang, dah tak ada dah. Jual sekali seketul semua besi tu. Wah, pergi banyak tempat, pergi Perak cari satu besi je. Pergi Sabah cari satu besi, dia kumpul-kumpul. Tak percaya kau datang daerah. Eh tak, ni patah balik sebelum COVID. Pergi mampu. Oh, contoh okey. Ni cari ni. Ini dekat tempat lain tau. Besi. Ni besi. Ni first generation. Ni ada belerang Elias? Ha? Ada. Boleh. Ada. Ni ada kan yang boleh. Susah tu. Tau, ini tempat lain pula. Fuyo! Dah buat besi. Fuyo! Ada. Ada belerang! Okay. Tahu tak harga dia? Berapa? Untuk satu piece ni, dia bukan satu tempat yang sama tau. Okay. Lain-lain. Okay. Obviously lain-lain. Cuma tengok plastik dia pun lain. Ha. Okay. Yang ini saja RM30. What the? Wah. Lu boleh check lah wah punya duit. Mahalnya. Yang penting ada belerang you all. Kau kena berapa? Yang ini pun RM35. Kalau belanggan nanti berapa? Berapa? Oh lawa. Yang ini nicer lah. Yang ini dia bungkus ketat sikit sebab yang ini mahal. RM40. Ush. Ini apa? Oh, ini body atas dia. Habis duit. Habis duit untuk hiburkan dorang ni lah. Tapi editor kita tak terhibur begini. Dia tengok serius tu. Berat. Sebab besi. Oh, ni besi atas. Sekarang semua plastik. Besi atas. Memang sulit lah. Nampak ke Aziz? Ini macam orang apa yang gila spare part motor. Ah, ni beli spare part motor asing. Ni sprocket dia, ni rantai. Sekejap. Masuk. Apa? Tak cukup. Eh, tapi main ni je kan? Mana dia punya tu? Tak. Dia ni 3 piece kan? 3 piece je. Eh, bukan. Macam ada lagi satu yang atas sini. Kau tertinggal ni lah. Kau aku beli. Alamak. Kau salah beli ke? Bukan tak cukup beli. Tak rasa dah beli. Tak cukup beli. Tidak. Yang ni body bawah dia. Lepas tu ni letak yang ni. Tu eh. Saya nak pasang. Terbalik. Body batuk lah. Tak, dia punya atas tu rasa macam. Badan dia tak ada. Sepatutnya ada satu lagi layer. Haa, maknanya ada satu lagi lah. Aduh. Ya, tak terbaik. Ah, satu lagi atas ni. Tu cukup. Satu lagi betul. Aduh, almari dia mana tak muat. Aduh, sayang. Zara, kau tahu tak yang ni ada keluar naga tak? Yes. Ni ada keluar naga. Dalam tu bentuk naga. Bukan.
Kalau kau pusing lebih dahsyat, lagi laju, lagi dia nampak bercahaya macam produk gelas saja ke atas. Ada merah ke yang. Yeah. Mantap. Tipu. Tengok muka berlau. Jaya. Oh, cakap betul. Bagi besi, bagi besi yang kau tunjuk Zara. Okay, editor insert yang mana keluar naga tu. Insert. Insert, Zara tak percaya. Okay, dengar sini. Nah. Dia cakap pasal budak-budak punya Beyblade sekarang bersepai. Ha? Yes, wah beli kat Beyblade budak-budak zaman sekarang. Alah, shakernya lah. Kau ni beli dah masih. Aku beli tiga jenis. Tapi semua yang lain-lain. Mana kau satu yang RM30, satu lebih lah benda ni satu. Boleh sampai satu lebih lah. Patut solid. Tengok zaman dulu punya, ya Allah. Tak meyakinkan langsung. Zaman dulu, zaman sekarang. Ini yang best. Ini lah baru pemusnah sebenar. This is the real slayer. Tony Plasti! Halah, halah, halah! Oh, kau tahu ke? Oh, lock ke? Mana dia ni punya tarik? Pusing-pusing apa? Kau pasang lah, kau tahu? Mana dia punya... Siapa pasang ni? Ah! Ini senang lah pasang. Ini ini apa ya? Ini siap ada dia punya... Oh, dulu... Suka aku lukis Beyblade-Beyblade ni. Ya Allah. Tak ada manualnya. Okey, turun yang lain, turun yang lain. Sebab aku pro, aku boleh hendak sini. Aduh, cameraman kat tolong. Eh, selama ada budak-budak muda sekarang. Terima kasih lah lah yang yang, yang ni, Beyblade ada berapa generation lah? Yang ni first kan? Gila. Yang sekarang ni dah ketiga kan? Beyblade apa nama ni? Ini macam budak punya Amitabha. Okay, eh nantilah, nantilah dulu. Sebab gua nak tunjuk dia punya ni ada macam-macam jenis juga. Apa dia punya launcher. Oh, takpelah apa yang ada lah. Kita punya first generation macam tu kan. Okay. Eh takpe, bukan, dia lagi kecil. Kita punya lagi kecil. Okay. Kan, lagi kecil kan, simple je kan. Dia punya ni pun tebal. Aku dulu ada talia panjang gila. Sekarang siap ada macam ni punya style. Ayo. Wah, yang ni yang baru ada sekarang. Ada sini. Style lah. Oh, itu betul. Tapi tak macam solid lah. Dia memang plastik lah. Loose lah. Oh tapi macam T eh? Sekarang mungkin macam ni. Style lah. Ini pun? Ya, baru tahu. Aku tahu pun daripada adik aku. Dia sibuk dengan main bilik. Dulu dia macam ni je style dia. Lepas tu letak dia punya ini handle. Darah, ini letak handle ini dia. Kau boleh letak handle sini. Oh. Wah! Dari tepi lah Elas. Dari tepi lah. Ada handle. Ada handle sini. Tani. Okey, aku min. Dah, aku rasa aku dah pasang yang ni. Dah boleh. Rahani. Ni aku dah lock ini boleh. Oh, memang ini jelah, memang ini jelah. Betul lah tak ada titik kehilangan. Yeah. Inilah. Ini berat sangat, rasa ini pun tak tampung. Kita main kat meja. Sama. Tak kena pusing. Macam sedih je. Apa benda sekarang ni Beyblade ni macam ni? Lah kau kenapa nak? Kita nak menghibur. Nanti semua, apa Beyblade sekarang lah paling power. Nanti semua kejam. Alah okay, korang ni kita orang kau wow je. Yeah. Dan? Okay. Alah bangga. Okay, jom, waktu kita tengah masuk. Tak boleh. Nah, okay, yang try yang besi jom. Jom. Okay, go. Tak muat tak muat ni dah. Tak muat Mana ni yang baru punya tak sama dengan yes, lama tak punya. Sama. Yang lama punya lagi besar Lagi kecil. Lagi kecil. Tak muat. Ada yang peluk sinar. Kau kena tak boleh lah. Tapi kau ada beli launcher lain? Tak muat. Macam ni lah. Yeah. Ui, legend lah. Dah keluar dah belerang dia. Wow. Okey lah, engkau guna tu. Aku hidupkan ni, kau cuba jatuhkan aku. Okey, tempat kalau okay. Ni barang ni juga. Siapa menang, dia dapat. Pakai lah penutup dia, nanti tercabut. Ayah. Okey lah. Dia selalu gaya dia macam ni. Tunduk-tunduk sikit biar kamera nampak. Jap.
Okay, go. Ting ting. Oh! Jatuh akhirnya. Aku dah cakap. Okay, ni ada special ni. Beli. Tahu tu? Special Beyblade. Oh, lama gak dia tahan? Tak tahu. Lama gak dia tahan? Lama kan? Aku guntangan je weh. Oh, kita kat Inception. Kita jatuh. Mana kita dalam mimpi sebenarnya. Korang boleh nampak kan? So, jangan korang jangan perasan sangatlah Beyblade korang ni. Power sangat. Haa. Dalam keadaan kau dah tackle dia. Haa, dah tackle lah. Okey, kita kacau lagi. Serangan. Boleh kau. Okey, ni. Ini elektronik punya. Elektronik. Beyblade elektronik. Elektronik. Haa, kau boleh tengok. Ni, sini tak dapat, Sini. Okey. Wah, kita ada stiker dia. Tak cantik pun. Hah, bodohnya. Apa ni? Okey, dengar. Dia macam ni. Color. Dia pakai ni. Dia pakai macam zzz, nanti dia terus berpusing sendiri. Yu. Mana? Mana manual tadi? Kau yang dapat tadi. Tu stiker je lah. Oh. Dia ada manual dia. Sumpah, tak ada. Tuan Yasin, hari tu aku dah try. Kau dah hilang MS ni kak? Alah, kejap! Biar aku buat. Ni Beyblade apa ni lah? Aku tak nak tengok. Kau tak faham! Mel, aku buat. Okey. Aku rasa aku rasa ada something lah kena letak atas dia. Huh? Betul tu. Serius. Betul lah. Tapi dia kena tarik. Tak, kena tarik juga kot. Sini. Tapi tu kan terkeluar. Benda tu kan terkeluar. Ni benda dia. Tak. Sekarang kita tak tahu ni fungsi dia untuk apa. Mesti ada kena mengena. Macam tak sempat. Jom kita cuba. Zarah ni. Kita tak tahu itu apa benda. Tak ada instruction ke? Ha? Masa kau beli? Tak, mesti ada sebab. Mesti ada something. Wah, dia tukar arah pula. Weh! Oh. Okey, cuba lawan dengan ni. Tak faham lah apa aku tengok ni. Memang terkeluar lah. Ni, okey, dia boleh tekan tau. Okey. So, tak tahu tekan dia tak apa. Okey. Baik kau tak cakap. Ni tadi. Ui. Ha, nampak apa sini? Mana kita cuba? Weh, duduk aku tak nampak. Excited aku first time tengok benda ni. Melailah aku buat. Korang tahu ke macam mana nak main ni? Kalau korang tahu, komen kat bawah. Tolonglah kita orang-orang warga emas ni. Aku raya. Alah, timbang. Macam mana kau tahu ada benda ni? Tahu. Ah, aku tengok mana yang pelik aku beli. Mana ni? Okey, cuba lawan. Kita lawankan orang berdua. Oh, kau kena tahan tu lepas. Tapi hodohnya. Cepat, putarkan ni cepat. Jom putar ni. Kita lawan. Kita tak generasi baru menang ke generasi lama menang? Wuih! Power up! Seri! So, generasi baru dengan lama. Ni. Oh, champion. Tak puas hati betul lah. Aku tak faham lah. Tak sihat. Macam kita pasang tiga tengok. Macam Beyblade terencat tu. Agak. Kau bagilah dia. Ya, aku beling sini. Yes. Wow. Memang yang baru lah menang. Tapi dia ada enjin, bolehlah. Ke dia enjin dia macam kita kena gabungkan dengan apa-apa. Okey, bagi. Aku rasa okey. Aku rasa ni enjin bawah ada. Boleh tak? Ye juga. Kau mandai. Kita back, belum cuba. belum tahu. Bangkai. Wow. Legend. Oh, start. Ha, si. Boleh. Kau ada connection ni. Juga. Cuba ambil gam ke apa? Ya, ambil gam pula. Tak ada je, Inas. Oh, cepat logik. Okey, ini nampak ni. Dia yang menekankan ni. Tapi dia lagi lebar. Dua-dua ni. Kau nampak tak lagi lebar? Masih berpusing lah. Kau tak faham, eh. Baik. Malah layan. Tapi masih berpusing. Oh.
cara Muiz tarik tu paling betul lah tadi. Kenapa aku buat benda yang Ilyas buat? Terpengaruh. Inilah just untuk congkel ni je. Nak tutup ke tak? Tak logik lah. Boleh pakai tangan. Alamak. Dikalakan. Dia lampu. Isi orang pusing ni sebenarnya macam buat breakdance tau. Agak. Kaki you. Okeylah. Dia keluarkan bunyi sekarang. Okeylah, okay. Tapi kita membuang masa. Okey. Itu sajalah permainan zaman. Wih, tapi tak boleh. Kalau benda ni tak hidup. Okey, korang kena. Aku beli barang ni sebab kita nak shoot untuk video Ebtah Production nanti. So, kalau benda-benda ni tak hidup, apa gunanya? Masalahnya, aku confirm react ni siap selepas kita shoot. Betul. Kan, Azhar? Aduh. Aduh, nak jawab apa dengan finance ni? Duit dah habis je. Hasil tak ada. Okey, end game. Azhar dah panas lag tu. Mata dah berair tu dia. Sedih tengok. Berapa minit eh? Okey, tu je lah untuk react kita kali 51. Ni. Jangan lupa untuk subscribe Entas Academy 56. Dan kalau korang nak belajar video. Tak ada komentar ke? Okey, bye. Okey. Bye. Kalau korang nak belajar buat Beyblade, kita orang tak ajar. Kalau buat video, kita orang ajar. Kalau nak belajar buat video, kat ftafi.podia.com. Assalamualaikum. Beyblade.podia.com. Okey, mati kan. Bye-bye. Thank you so much.